hari ini kami beroleh begitu banyak kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kau yang senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan penghiburan daripada Tuhan. Itu yang menaungi, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Victorious People, bertemu kembali dengan saya Magdalena di dalam program Saturday Morning Prayer. Victorious People, kita akan membahas satu renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau yang senantiasa terus memberkati kami, menyertai kami, hingga pada pagi hari ini kami mau duduk diam
dalam di bawah kakimu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Victorious People, tema kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 dengan judulnya yaitu kepenuhan hidup dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya mau bacakan buat kita semua Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Firman Tuhan katakan, kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Victorious People, kepenuhan atau penuh berarti suatu wadah sudah terisi semua, Victorious People. Tidak ada lagi ruang kosong. Misalnya ada wadah ya, gelas ya, Victorious People. Saya isi air ya. Kalau penuh, dia tuh sudah tidak ada lagi ruang yang kosong. Itu namanya penuh ya, Victorious People. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa ada suatu wadah yang diisi air tetapi dia tidak bisa penuh? Berarti ada yang bermasalah. Pastinya wadah itu ada kebocoran, Victorious People. Nah, jadi dia tidak bisa penuh. Nah, atau juga misalnya jika kita punya sepeda, terus kita kendarai sepedanya, lama-kelamaan ya, Victorious People, bannya itu makin kempes. Nah, berarti itu ada kebocoran halus. Nah, kita pastinya kita akan pompa dan kita mungkin akan cari tambal untuk supaya tidak bocor halus. Dan itu menguras energi, menguras keuangan ya misalnya karena ada kebocoran di dalam ban tersebut. Nah, Victorious People, oleh demikian pula dengan kehidupan orang Kristen, Victorious People, mustahil akan mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus bila ada yang bocor di dalam hidupnya. Kebocoran yang terjadi akan membuat hidup kita tidak optimal, tidak sempurna. Oleh karena itu, setelah kita menjadi Kristen, setelah kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada hal yang harus diperjuangkan secara terus-menerus agar kita mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar kita memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus? Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-6, dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi yang pertama, agar kita kepenuhan hidup dalam Kristus, yang pertama tetap di dalam Tuhan. Kita sudah baca tadi di ayat yang ke-6. Tuhannya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat 1, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur. Dan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalimat di dalam aku itu menunjukkan suatu hubungan yang karib. Artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Akulah pokok anggur yang benar.
Dan kita adalah juga dikatakan tadi di dalam Yohanes 15 ayat 6, kita adalah ranting-rantingnya. Ya, victorious people. Melekat kepada Tuhan, hidup kita harus tetap di dalam Dia. Kita melekat di dalam Dia. Melekat kepada Tuhan berarti bertekad menjadi pelaku firman Tuhan. Dan itu kita lakukan bukan hanya di dalam gereja atau kita di dalam persekutuan. Tetapi kita melakukan firman Tuhan, kita melakukannya setiap hari. Berjalan bersama Tuhan berarti bergaul karib dengan Tuhan. Dan terhadap orang yang karib, firman Tuhan katakan, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di dalam Mazmur 25 ayat 14, firman Tuhan katakan tadi, perjanjian Tuhan diberitahukan Tuhan kepada mereka yang bergaul dengan karib dengan Tuhan. Sehingga kita dapat memahami isi hati Tuhan. Kita dapat memahami pikiran Tuhan dan juga kehendak Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan, dia pastinya memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Karena hatinya melekat, dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebaliknya, victorious people, orang-orang yang hatinya tidak melekat kepada Tuhan berarti tidak menginginkan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka menolak Tuhan. Mereka menolak penjagaan Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak meluputkan mereka dari malapetaka atau tidak menjaga mereka dari yang jahat. Melainkan mereka yang menolak penyertaan Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Poin yang pertama, ayat 6 dikatakan hidup kita tetap di dalam Tuhan. Dan yang kedua, victorious people, bertumbuh dalam iman. Kita melihat di dalam ayat 7a, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7a bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita bertumbuh di dalam iman, victorious people. Kata kunci kehidupan adalah bertumbuh. Sesuatu yang tidak bertumbuh adalah cacat. Misalnya ada orang berusia 17 tahun, tetapi fisiknya masih saja seperti ukuran balita, maaf misalnya. Itu cacat, victorious people. Atau bila secara lahiriah dia sudah berusia 17 tahun, sudah dewasa, tetapi dia memiliki karakter seperti anak-anak balita. Tidak dewasa. Nah, victorious people, oleh sebab itu kita harus bertumbuh secara utuh dan sempurna. Bukan hanya secara jasmani, tetapi kita juga harus bertumbuh secara rohani. Hidup kekristenan bukan diukur dari lamanya seseorang menjadi Kristen atau keterlibatannya dari berbagai hal pelayanan, tetapi pertumbuhannya secara rohani. Pribadi dengan Tuhan bertumbuh dan bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Ukuran kedewasaan rohani juga bukan diukur dari karunia rohani, melainkan buah roh yang dimunculkannya. Ada pertumbuhan iman. Kata kunci dari pertumbuhan itu adalah, kata kunci kehidupan adalah bertumbuh. Kita juga harus bertumbuh secara rohani. Dan jika kita melekat kepada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan bertumbuh di dalam rohani. Nah, poin yang ketiga, victorious people, yaitu yang pertama kita melekat di dalam Dia. Dan yang kedua kita bertumbuh di dalam iman. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Yang ketiga adalah bersyukur. Kita mau lihat di dalam ayatnya yang ke-7b. Ayatnya yang ke-7b dari Kolose 2 dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow, puji Tuhan, victorious people. Kalau kita mau kepenuhan hidup dalam Kristus, poin yang ketiga, hidup kita harus ada ucapan syukur.
Victorious people ada satu hal yang mudah untuk dilakukan tetapi kerap kali dilupakan, yaitu bersyukur. Kenapa kita sulit bersyukur? Bisa jadi ada tiga hal kenapa orang sulit bersyukur. Yang pertama, tidak memiliki rasa cukup. Dia selalu memiliki hati yang kurang-kurang. Tidak ada rasa cukup. Oleh sebab itu, dia sulit bersyukur. Yang kedua, itu adalah menganggap hal-hal yang dia lakukan sudah sepantasnya dia nikmati. Misalnya victorious people, dia bekerja, dia akhirnya mendapatkan gaji. Dia berpikir bahwa sudah sepantasnya saya mengeluarkan tenaga dan saya dapat gaji dan saya dapat menikmati hidup saya. Kenapa saya harus bersyukur? Dia menganggap itu adalah hasil usahanya. Jadi dia tidak perlu bersyukur. Dia bisa kaya raya karena dia bekerja keras. Jadi dia tidak perlu bersyukur. Padahal kalau kita tahu ya victorious people, dia bisa bernafas, dia bisa tetap hidup. Itu adalah karunia Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang sulit bersyukur itu victorious people, dia sering membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Kelebihan-kelebihan orang lain dia bandingkan diri kepada dirinya. Karena dia sering membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, kelebihan orang lain daripada dia, orang ini akan sulit bersyukur. Dan victorious people, orang yang sulit bersyukur, biasanya orang itu akan sering mengeluh. Nah, victorious people, jadi Tuhan ingin kita bersyukur. Kita bisa lihat juga di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, luar biasa victorious people. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan rancangan Tuhan adalah memberikan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, victorious people, apa yang menjadi keadaanmu, kesulitan apa yang kamu hadapi, sakit apa yang kamu hadapi saat ini, percayalah, bersyukurlah, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Jangan mengeluh, bersyukur, dan serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Maka ketika engkau berdoa, engkau utarakan apa yang menjadi kesulitan hidupmu dan engkau tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doamu. Karena dia Bapa yang baik. Dia memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera buat setiap kita. Dan dia akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dia yang berjanji, dia pasti menepati janjinya. Oleh sebab itu, kita sudah selayaknya bersyukur atas rencana Tuhan dalam hidup kita. Victorious people, demikian renungan kita pada pagi hari ini, yaitu kepenuhan hidup dalam Kristus. Sedikit saya mau ulang bahwa kepenuhan hidup di dalam Kristus, yaitu kita bisa dapatkan jika kita hidup tetap di dalam Dia. Dan yang kedua, kita harus bertumbuh dalam iman. Kita harus menjadi pelaku firman. Kita tidak saja hanya mendengar firman Tuhan dari ibadah-ibadah persekutuan. Kita terus mendengar firman, tetapi kita tidak melakukan. Kita harus bertumbuh karena kunci kehidupan itu adalah bertumbuh. Kita harus bertumbuh dalam iman. Kita bertumbuh karena kita melakukan juga firman Tuhan dalam hidup kita. Dan orang bisa menikmati buah roh
di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur. Victorious People, hendaknya firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh dengar dan kita boleh lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari satukan hati kita, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, kepenuhan hidup dalam Kristus. Roh Kudus, ajar kami untuk kami tetap taat dan setia di dalam Engkau. Biarlah hidup kami boleh menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami. Kehidupan, hidup kepenuhan dalam Kristus. Dan kami boleh terus melekat kepada-Mu, kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami, dan kami boleh selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Berkati Victorious People dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.